Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika utangnya Maksudnya jika utang puasanya sudah bertumpuk-tumpuk Dari waktu muda dan belum dibayarkan Apakah boleh dibayarkan fidyah saja Jawabannya tidak boleh dibayarkan fidyah saja ya. Karena di sini uh, Dia meninggalkan puasa tanpa udur dan dia kodoknya juga tertunda tanpa uzur. Karena tanpa uzur, sehingga bertumpuk-tumpuk dari waktu muda, maka harus dibayarkan uh, vidya plus kodok. Sehingga dia kodok. Nah. Dan silakan dihitung dengan menggunakan tadi rentang atas, rentang bawah, batas atas, batas bawah. Anda pilih yang paling banyak Anda tinggalkan adalah batas atas. Pa'innahu abra'ulidhima. Karena itu lebih membersihkan tanggung jawab. Wallahu taala alam.